Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi yang mensyarahkan Al-Aqidah Al-Tahawiyah, beliau telah berkata, bagaimana mungkin seorang itu bercakap dalam usul agama, ya, orang yang tidak menerimanya daripada Al-Quran dan Sunnah tetapi menerimanya dari kata-kata si fulan. Okay. Apabila dia menyangka bahawa dia mengambilnya dari kitab Allah, dia tidak menerima tafsir kitab Allah daripada hadis-hadis Rasul. Dia tidak melihat kepadanya dan tidak pula pada apa yang dikatakan oleh para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Okay. Yang dinukilkan kepada kita daripada periwayat-periwayat yang siqah, okay, yang telah dipilih oleh ulama yang teliti. Ya, mereka itu tidak menyampaikan, menukilkan rangkap-rangkap Al-Quran sahaja. Bahkan mereka menyampaikan apa maksud-maksud Al-Quranul Karim. Okay? Dan mereka tidak belajar Al-Quran seperti mana budak-budak kecil belajar, tetapi mereka mempelajarinya dengan mempelajari maksud-maksud Al-Quran. Okay? وَمَنْ لَا يَسْلُكُ سَبِيلَهُمْ, dengan itu siapa yang tak ikut cara mereka, فَإِنَّمَا يَتَكَلَّمُ بِرَأِيهِ, sesungguhnya dia telah bercakap dengan akal dia. Okay? وَمَنْ يَتَكَلَّمُ بِرَأِيهِ, dan siapa yang bercakap dengan akalnya, وَمَا يَظُنُّهُ دِينَ اللَّهِ وَلَمْ يَتَلَقَّ ذَلِكَ مِنَ الْكِتَابِ فَهُوَ مَأْثُومٌ وَإِنْ أَصَابَهُ. Tengok ni elok-elok. Siapa yang bercakap dengan akal fikirannya, dengan logiknya, okay, dan apa yang dia sangka terhadap Al-Quran, bahawa itulah maksudnya, tanpa ilmu, maka dia berdosa walaupun dia tepat. Macam mana ni? Dia berdosa walaupun dia cakap betul. Boleh beza kan tak antara orang yang dia salah tapi tak berdosa dengan orang yang betul tapi berdosa? Inilah dia. Kalau keluar teka-teki kan, ya, siapa yang salah tapi tak berdosa? Siapa dia? Orang yang ikut cara tapi dia tersilap. Dia belajar cara betul tapi bila dia nak keluarkan hukum, dia tersilap. Okay, dia dimaafkan. Kesilapannya dimaafkan. Tapi orang yang tak ikut hukum, dia teka je. Kan dia dengar, dia masuk kelas. Agaknya kalau tanya soalan, ustaz apa hukum ganja? Dia dah boleh beri gambaran dah. Ganja itu adalah haram. Kenapa? Tak tahu. Tapi rasanya ustaz akan jawab haram. Dia boleh teka dah. Betul tak jawapan dia? Jawapan dia betul, tapi betul tak cara dia? Dapat pahala tak? Dia tak dapat pahala kerana dia tak ikut cara dia. Okay, khususnya sekiranya yang berkaitan dengan Al-Quran Al-Karim. Al-Quran Al-Karim tak boleh kita hanya apa teka, kena belajar. Okay? Ada kata-kata siapa, sama ada Ibnu maqala fil Quran bi ra'yihi fa asaba faqad akhta'a. Okay, kata-kata Rasulullah kalau tak silap. Okay, siapa yang berkata-kata tentang Al-Quran walaupun dia betul, dia telah salah. Sebab tu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bila ditanya tentang beberapa perkara dalam Al-Quran, dia tak jawab. Tanya tak jawab. Dia kata apa? Pasal dia kata, kalau saya berkata sesuatu yang saya tak tahu, langit manakah yang akan melindungi saya dan bumi manakah yang akan mengangkat saya? Okey. Sekiranya saya bercakap dalam tentang Al-Quran tanpa ilmu. Okay, jadi itu adalah himpunan kata-kata para ulama. Okay, kita bincang sahaja benda tu. Kalau saya tambah lain-lain jadi lagi panjang lagi. Jadi cukup saya rasa dengan apa yang telah dinyatakan. Kita cuma nak memahami perkara tersebut. Dan apa sahaja yang kita nak boleh fikirkan tentang agama, rujukannya adalah kepada siapa? Kepada Al-Quran, hadis Nabi, kefahaman ataupun manhaj as-salaf as-salih. Okay, manhaj as-sahabah. Kalau nak ringkas, kita boleh sebut sama ada nak manhaj salaf salih ataupun manhaj sahabat. Sama aja. Kalau manhaj salaf as-salih, salaf as-salih merangkumi sahabat, tabi'in, tabi'un, tabi'in. Kalau manhaj sahabat, artinya ikut sahabat dan siapa-siapa yang ikut sahabat, kita ikut dia.